Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back in my channel Penggeras 19. Oke guys, di video kali ini gue mau bagiin jadwal berakhirnya maintenance pada hari ini, pada hari Senin tanggal 12 April 2021 ya guys. Dan juga eFootball Iconic Moment yang bakal hadir di eFootball Point Shop, yang bakal hadir pada event-event yang akan mendatang. Terus juga eFootball Point Shop yang bakal hadir pada minggu ini juga. Oke. Selain itu, yang belum subscribe, subscribe dulu guys, karena di sini gue bagiin info update, tips bermain dan juga trik buat temen-temen pemain guys. Oke. Oke guys, langsung aja di sini. Nah, sebelum ke pembahasan untuk waktu berakhirnya maintenance, di sini itu yang bakal hadir pada hari ini yaitu ada event European Club Championship ya guys. Away dan home away. Nah, terus juga preset timnya juga ada. Nah, di sini kalian bisa dapetin 100 koin dan juga 200 poin eFootball ya guys. Bisa dapetin, terus juga di sini juga sama 100 koin dan juga 200 poin eFootball ya guys. Nah, kayak gitu. 100 koin dan juga 200 poin eFootball. Nah, kayak gitu, guys. Oke. Okay. Nah, selain itu juga di sini juga sama dapatnya, terus juga preset timnya. Jadi ada 4 match day yang bakal hadir pada tanggal 12 ini, guys. Oke, okay, nah selain itu untuk eFootball poinnya ada ini. Ada Senamuang, guys. Ada Senamuang. Terus dengan harga 1500 eFootball point aja guys. Oke, jadi tergantung kalian pengen beli atau enggak, terserah. Tapi gue saranin kumpulin aja ya guys, daripada beli ini mendingan sama pemain yang lebih gacor ya guys. Dia itu poolnya tuh 91 ya guys, poolnya tuh 91. Nah, ini pakai club boost nih, pakai club boosting. Nah, kalau full biar pakai klub biasa itu 88 dan pakai klub bus itu 91. Oke. Okay. Next. Nah, ini untuk jadwal berakhirnya guys, yaitu pada jam 2 sampai 1 UTC. Ini Monday ya guys. Monday ini hari Senin. Pada tanggal 1 UTC atau jam 2 katanya guys. Nah, ini untuk mobile juga dan sama konsol juga sama, jam 1 dan jam 2 juga. Kita lihat jam 1 jam 2 UTC itu jam berapa. Nah, kita lihat di sini guys. Untuk jam 1 UTC, jam 1 UTC yaitu untuk WIB, kalau WIB atau intinya untuk waktu Indonesia ya guys, itu pada jam sekitar jam 8 dan jam 9 guys. Itu untuk jam 1 UTC. Dan kalau jam 2, jadwalnya jam 2 ya guys. Kalau jam 2 nih, kalian itu loginnya bisa pada jam 9, bisa pada jam 9 atau enggak jam 10. Pokoknya antara 3 ini guys, antara 3 ini ya guys. Nah, antara 3 ini pokoknya guys. Jadi kalian bisa login itu pada jam 8, 9, 10, 11. Pokoknya ini jam 11 paling akhir guys, paling akhir. Oke. Okay? Oke, nah selain itu juga apalagi informasi yang gue kasih, yaitu ini yang masih prediksi guys. Nah, prediksi terus kita lihat di sini. Nah, pertama itu ada Rumenig, terus juga ada Ricard, terus ada Ryan Giggs, ada Morientes, ada Inzaghi guys. Oke, kita lihat max ratingnya. Nah, untuk Inzaghi itu awalnya 88, full 94, dan kalau pakai klub AC Milan kalian bisa dapat ratingnya 96. Terus juga untuk Morientes rating awal 88, full 94, dan untuk pakai klub Madrid itu 97. Dan untuk Ryan Giggs rating awal 89, full 96, dan kalau pakai klub MU kalian bisa dapat ratingnya 97. Terus juga ini Ricard guys, DMF, rekomendasi juga selain Vieira. Rating awal 92, full 96, dan kalau pakai klub AC Milan sama kayak Inzaghi itu fullnya 99 guys. Mantap sekali guys.
Next, nah ini yang spesial menurut gua. Jadi kalian wajib-wajib untuk mendapatkan rumah ini, guys. Karena kenapa? Dia itu fullnya itu punya 2, guys. Kalau kalian pakai second striker udah 99, dan kalau kalian pindahin ke center plank, justru pindahin posisi itu bukan mengurangi ratingnya, justru malah lebih naik, guys. Dari 99 pindah ke 100, guys. Kayak gitu, guys. Oke. Dan rating awalnya itu 93, terus juga fullnya itu 97, guys. Oke. Oke guys, mungkin segitu aja di video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe channel ini. Jangan lupa like, juga komen ya guys. Semoga kalian sehat selalu dan terus jaga kesehatan. Mungkin segitu aja di video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.